takaran. Ini udah ada takarannya sendiri-sendiri. Karena setiap takaran kan beda-beda. Ini kudanya kan kegiatannya juga beda-beda, jadi harus beda-beda takarannya ini. Untuk polar dan vital, ini vitalnya udah habis. Ada beberapa kuda mau dilepas. Sobat-sobat pecinta kuda, ini di JJ Stable juga ada. Bila ada yang berkenan, ada ya kuda yang mau dijual ya Mbak ya. Ini dengan Mbak siapa ini? Mbak Aisyah. Ini anaknya Pak Om Husen. Oh, oke, ini anaknya Om Husen. Eh Mbak, yang mana Mbak? Yang mau dilepas? Mutia juga mau di, kalau ada yang minat bisa untuk dibeli ya Mbak ya, kalau ada yang minat gitu ya. Oke oke, Yuna. Tinggi 140. Terus umurnya 3 tahunan Mbak. Oh, sekitar 3 tahunan. Terus jenisnya itu KP. Jenisnya KP. Oke, siap. Ini pertama sobat-sobat pecinta kuda. Terus yang kedua Mbak. Oh ini si Molly. Nah ini si Molly. Ini tingginya tuh 115-an. Terus umurnya 5-6an lah, sekitar segitu. Terus jenisnya sih sandal aja. Sandal aja ya Mbak. Wisata kuda tuh bisa pakai jiret atau ponyret, biasanya pakai ini kalau yang anak-anak. Ini yang ini, jadi udah pokoknya udah jinak ya Mbak ya? Ya. Pokoknya udah jinak sudah. Oke, siap. Ini untuk wisata bagus ini, sobat pecinta kuda, ini warnanya mantap. Oke untuk yang ini yang kedua, yang ketiga Mbak? Ini mau di. Oke. Umurnya 9 up sih, udah agak berumur juga ya. Sekitaran 8-9 sih. Ini tingginya tuh 134. Ini tidak juga bisa dinaikin. Oke, kita lihat yang keempat ya Mbak Yom. Monggo Mbak. Wah, ini lagi habis cari rumput. Oke, kita review kuda yang mau dijual. Nah, ini yang kuda yang keempat yang mau dilepas. Siapa tahu ada yang berminat. Monggo ini. Ini ya Mbak Yom. Saya lihatkan dulu kudanya ini. Ini kondisinya ini baru saja habis buat member tadi. Ini saya videonya, kudanya juga jinak. Ini kudanya maksudnya KP. Umurnya sekitaran 7-8 tahunan nggih. Oke oke. Tingginya 150. Jumping, oh jumping sudah bisa. Oke. Okay. Wah, oh, benar. Oke. Ini. Nah ini kudanya. Pokoknya lebih jelasnya nanti bisa langsung WA Pak Husen. Pokoknya nanti saya kasih nomor WA-nya sobat-sobat pencinta kuda. Jadi itu kuda yang mau dijual pertama tadi yang Mutia, terus Molly, terus Maudi yang Bara tadi, terus sama ini apa namanya siapa nih? Marwah. Oke, ini Marwah. Siap. Oke, Mbak.
Oke, siap-siap. Oke, Mbak Anisha, terima kasih. Ya. Oke, sobat-sobat kuda, itulah 4 ekor kuda yang untuk bisa di mau dijual. Nanti bisa saya kasih nomornya Pak Husen di video. Oke. Segini dulu videonya. Video-video review tadi udah dikasih makan dan juga mau dijual. Tetap sehat, tetap semangat.